ya pokoknya kalian langsung lompat aja. Nah, otomatis kalian bakalan bisa langsung naik ke atas baling-baling sini. Wah, ini udah sih. Halo cuy, balik lagi sama saya Alpin Putra ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tips and trick lagi cuy. Karena ini udah lama banget ya nggak bikin konten tips and trick. Nah, jadi kali ini kita akan membahas lokasi atau tempat rahasia yang bisa kalian kunjungi di map yang terbaru, yaitu map Alpin. Waduh, namanya kok mirip aku gitu ya kan? Udahlah. Tapi sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, alangkah baiknya kalian like video ini dan subscribe channel ini. Nah, jadi kelima tempat ini bisa kalian gunakan ketika kalian push rank. Ya, yang pasti buat ngindok ya, ini aman banget cuy. Yaudah, daripada kita kelamaan, langsung aja kita gas ke video yang pertama cuy. Yuk. Lokasi yang pertama ini ada di River Mode ya, ini di jembatannya cuy. Nah, di sini itu kan kayak kalian kira ini jembatan nggak bisa dinaiki ya. Nah, ternyata kita bisa naik ke atas jembatan ini cuy. Caranya, di sini kalian siapkan satu glue wall. Nah, kalau kalian udah punya glue wall, kalian pasang glue wall kalian seperti ini ya. Ingat, jangan terlalu tinggi. Nah, kira-kira cukup buat kita naik gitu. Lanjut kita naik lewat besi yang miring, terus kita lompat ke glue wall. Nah, kita berhasil naik ke atas jembatan ini coy. Nah, jadi kalau kita nggak punya glue wall itu kita nggak bakalan bisa naik. Jadi kalau ada musuh ya kemungkinan besar bingung ya, kok dia bisa naik gitu ya kan. Udahlah, ini juga bisa buat nembak loh. Tuh, saya coba nembak ketong ini bisa coy. Jadi kalian tinggal siapin satu glue wall, terus kalian pasang kayak tadi ya. Kalau udah, langsung aja kalian naik coy. Waduh, ini sih aman banget. Kalian bisa ngendok di sini, amanin rank point kalian coy. Oke? Yuk dicobain. Lanjut yang kedua, lokasinya ada di dekat Militia ya. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya, ada dua jerami yang saling berdekatan, terus ada pagernya gitu. Ntar coy, ini ada bot ya, lumayan nih. Kita kill dulu coy. Nah, kita end langsung ya. Dah lumayan. Nah, di sini kan ada ya, ada jerami ya. Jadi kalian bisa masuk ke antara jerami ini. Nah, kayak gini. Ini aman banget buat ngendok, coy. Jadi kalian jongkok aja di sini ya. Wah, ini udah sih. Gampang banget dilakukan pokoknya. Kalian tinggal lompat ke sini terus kalian jongkok dan amanin rank point kalian. Jadi kalau misal kalian terdesak dan kalian bingung mau sembunyi di mana, langsung aja kalian sembunyi di sini ya. Oh ya, di sini cuma muat untuk satu pemain atau satu player. Jadi kalau kalian main sama teman ya, kalian cuma bisa satu orang yang masuk gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi nggak muat untuk dua orang atau lebih. Jadi muatnya itu cuma satu player coy. Yaudah, daripada kelamaan langsung aja kalian cobain ya. Lanjut yang ketiga, ini lokasinya ada di tengah map Militia. Nah, jadi tadi kan kita ada di sekitarnya ya. Kita pindah ke map yang super rame ini coy. Ini aduh, senjatanya banyak. Terus apalagi ya. Pokoknya ini kayak picknya Bermuda gitu. Jadi picknya map Alpin ya ini, Militia. Soalnya ada di tengah ya. Nah, kita end botnya dulu. Dah lah, kita looting dulu bentar coy. Nah, di sini kalian nggak perlu glue wall dan nggak perlu apa-apa ya. Jadi lokasinya ada di rumah yang ini nih. Nah, di sini kalian tinggal naik ke tangga, terus kalian lompat ke atap lewat sini coy. Nah, kalau udah di sini kalian lari ke arah sini. Nah, di sini kan kayak ada atap yang bolong. Nah, kalian berhenti di sini coy. Terus kalian arahin crosshairnya ke sana, terus kalian lompat aja. Nah, kalau udah di sini kalian pokoknya bisa ngepron. Nah, kayak gini. Bisa ngepron, bisa lihat sekitar juga coy. Jadi ya mungkin kalau kalian lagi terdesak juga, terus Militia itu lagi rame-ramenya banyak player, kalian bisa sembunyi di sini. Jadi kalian bisa ngamanin poin rank kalian gitu. Nah, di sini bisa ya lihat ke sana ya, tuh kan ada tong. Nah, tuh bisa buat nembak juga coy. Nah, ini juga ada yang nyobain. Nah, gagal ya.
ini salah, crosshairnya pasti salah itu. Nah ini berhasil nih. Nah tuh kan berhasil coy. Di sini saya juga dapat musuh juga tuh. Ah udahlah, lumayan ya guys ya, bisa buat nembak keluar gitu ya. Jadi yuk boleh yuk dicobain coy. Lanjut yang keempat, lokasinya ada di sekitar Militia juga. Di sini kalian siapkan satu glue wall, terus pasang di sini coy. Nah kayak gitu ya. Terus kalian lompat ke sini. Nah jangan lupa kalian pegang senjata ya, biar larinya itu kayak melambat gitu. Karena kalau kita nggak pegang senjata, pasti kayak kelabas gitu coy. Nah kan, di sini kalian pegang aja senjata kalian, jadi larinya itu agak melambat ya. Terus kalian naik ke atas glue wall, terus kalian lompat sambil lari ke arah tembok yang ini. Nah, kalau udah di sini, ini aduh udah sih. Kalian ancurin aja langsung glue wall-nya, atau ya kalau teman kalian mau nyobain ya jangan dihancurin ya. Di sini aman banget coy, karena belum banyak player yang tahu. Tapi nggak tahu sih kalau video ini udah dipublish dan rame. Ah udah sih. Pokoknya kalian bisa sembunyi di sini ya. Nah, nggak cuma di dekat apa namanya Militia doang ya. Nah, di dekat Rivermouth juga bisa coy. Karena penggunanya ini sama ya. Nah, di sini yang penting kalian punya glue wall. Terus pasang glue wall kalian di sini. Nah, lanjut kita naik ke sini ya. Ntar coy. Nah, jangan lupa pegang senjata. Lanjut naik ke atas glue wall, terus kalian lari sambil lompat. Nah, maka otomatis kalian bakalan langsung apa ya? Naik kayak ya pokoknya naik ke sini ya. Jadi kayak ngebug gitu coy penggunanya ya. Ya lumayan ya, ini buat ngendok, buat ngamanin rank point ya cocok banget gitu kan. Jadi yaudah nggak usah kelamaan ya, langsung aja kalian cobain ketika kalian push rank. Oke okay? Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir cuy, ini lokasinya ada di tengah-tengah antara map Sunset sama map Carousel ya. Jadi kalian bisa naik ke atas baling-baling yang gede itu cuy. Caranya kalian naik ke apa nih, seluncuran. Iya ya seluncuran. Terus kalian pasin merah-merahnya seperti ini. Nah kalau udah langsung aja kalian pencet lompat. Nah kita berhasil ya, kita berhasil naik ke atas baling-baling coy. Jadi rumusnya itu kalian harus apa ya, ngepasin aim atau merah-merah yang ada di seluncuran itu tadi coy. Jadi kalian bisa pasin kayak gini ya. Nah kalau aim merahnya udah seperti ini, ya langsung aja kalian tekan seluncur ya. Ya pokoknya kalian langsung lompat aja. Nah otomatis kalian bakalan bisa langsung naik ke atas baling-baling sini. Wah ini ah udah sih, ini aman banget coy, karena kalian berada di atas sendiri ya. Ini kayaknya paling tinggi sih, pokoknya ini tinggi coy. Kalau kalian turun itu ah darahnya itu paling sisa 10 atau 20 gitu. Jadi hati-hati ya kalau kalian ada di sini. Yaudah nggak usah kelamaan, langsung aja dicobain coy. Oke mungkin itu aja untuk konten kita hari ini coy. Ya mohon maaf ya, karena saya telat banget untuk upload trik di map yang terbaru ini, yaitu map Alpin. Pokoknya kalau kalian suka sama konten saya, jangan lupa like video ini ya. Terus jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, kalian itu harus subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Alpin Putra. Yaudah, kita ketemu di video selanjutnya ya. Selamat mencoba, sekian dan terima kasih.